What's up school fans, balik dengan gue Ricky Padilla and good morning from Phnom Penh. Sekarang ini masih jam 8:30 pagi, tapi gue udah wajib pasti datang pagi-pagi ini karena tim nasional putri kita akan punya kesempatan untuk membuat sejarah hari ini. Bila mereka berhasil mengalahkan Singapura, mereka akan memenangkan gold medal pertamanya mereka dalam sejarah di SEA Games. Jadi I cannot miss this one, gue harus menjadi bagian dari sejarah. I need to capture this, so good luck untuk tim nasional putri kita and good luck to me as well. Karena kita akan 13 jam ada di sini, it's gonna be a long day. Karena timnas putri kita mainnya pertama, sedangkan timnas putra kita mainnya terakhir melawan Thailand. Ya gue nggak mau balik ke hotel sih karena dari kota ke venue, daerah venue ini sekitar 40 menit dan grabnya itu sekitar 180.000. Jadi kita mendingan hemat di sini, kita kerja aja ngedit nanti di lapangan walaupun panas-panas. It's okay, kita harus tetap semangat hari ini. Dan gue mau kasih lihat kalian aja. Nah ini ada venue-nya. Renang di sini, aduh gue harus tarik napas dulu. Dan ini ada diving juga, jadi enak sih ada logonya di depan, jadi kalian nggak akan salah venue. Kalau basket tuh masih di belakang sana, jalan lagi 10 menit. Dan ini National Stadium mereka, Athletic. Opening ceremony dan closing ceremony akan ada di sini. Dan untuk nyari makan di ujung sana guys, jalannya agak jauh sih dekat pintu utama. Jadi kalau dari lapangan basket itu jalannya sekitar 15 menitan lah ya. Tapi kalau gue sih tersiang, gue udah siapin fit bar sih, gue udah siapin fit bar 3 atau 4 main dibawain sama Ciselin. So we gonna eat that for lunch. Tadi pagi udah gue sengaja makannya banyak. Kalau gitu guys, belum kita telat guys, mendingan kita langsung aja jalan ke venue-nya basket. So once again, thank you so much guys for always supporting my content dari SEA Games. Really appreciate everybody yang nonton, rame banget sih, gue seneng banget. Dan semoga nanti setelah pertandingan kita bisa interview Ko Itop juga. Itu adalah salah satu pahlawannya bersama Chile untuk tim nasional putri kita. So shout out to them though for their dedication. And yeah, once again, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and enjoy the highlights and the content today guys. Excellency, ladies and gentlemen, please keep standing for the next round. Thank you.
kebuka dikit guys lapangan. Kelihatan ya. Kim, congratulations on winning the gold medal. How you feeling right now, man? Feeling pretty good. We got one. I told y'all in Cambodia we were gonna get one. Here we are. The team played amazing. I'm so proud of them. Everybody stepped up. Man, like I really couldn't ask for more. I couldn't ask for more. You've been with the team for like 2 years now? 4 years. 4 years. 4 years chasing the gold medal. Finally got it. Hey, now I want more. Oh yeah, we need more. More. We need more. What do you think is so special about this team though? Man, we had a great coach that was with the team like so long. They had a long training camp, like 9 months. 9 months, blood, sweat, and tears, CBL, you know, injuries, but hey, we all came together and we got it done. I mean, thank you. I want to shout out to Chris for putting us all together, getting us together, having us have like a, you know, a real nucleus for like 4+ years. So thank you. Without that, man. Thank you. You about to cry? Try not to cry. Enjoy the moment though. Thank you so much, Kim. She get buckets. Sekarang kita lagi sama Lady. Lady selamat ya. Udah dapat medali emas. Dan ini anak dari 2018 nih, dari Asian Games ya. Umur berapa waktu Asian Games ya? 17 ya. Sekarang udah dapat medali emas. Gimana nih perasaannya sekarang ini? Senang banget karena ini pertama kali ya Indonesia dapat emas buat basket putri. Senang banget. Kemarin bisa tidur gak? Puji Tuhan bisa. Pasti kepikiran ya sebelum tidur, pasti udah kayak excited banget untuk game hari ini kan? Gak dijawab sama dia. Kok gak bisa tau? Ini kan udah latihannya 9 bulan persiapannya. Abis ini kan libur. Ya udah, rencana liburnya mau ngapain nih? Masih belum tahu karena abisnya harus kuliah dulu. Nanti mungkin liburnya ya deket-deket cuma 3 hari doang. Oh, gak jalan-jalan? Ya mungkin ke Bali. Bonus kan lumayan. Congratulations lady ya. Thank you. No one got this shortcut and become pro medal winner, right? So we already practice. It's a long training camp. It's 9 months. Every single day, every single practice, they put all their efforts. So right now, yes, maybe you could say gold medal make us become a different level. But no, every single day is matter. So every single day we become better. Is the history about how do you feel? How do you want to say? Because
the first one, I would say thank you all the Indonesian who support us. Without you, without us. Second one, I just want to say thank you for everyone, especially our girls. You know, I was a strict coach. It's a heavy loading, then it's a tough program, but all the girls, they pain, they sweat, they bleeding, they exhausted. Every single night, maybe they cry on the bed before they sleep. Nobody knows. Everybody only see our gold medal, but no, actually, every single day, work together and try our best. So I really appreciate that our girls, they deserve all the My daughter. With the 6-0. With the 6-0. Quite up. Yeah. Congratulations. Pertama-tama sejarah. Thank you. Kita udah gak bisa pertanyakan lagi lah. Dedikasi, effortnya Quite up dan juga Chile untuk tim putri ini. Thank you, what's going through your mind right now? Dan seberapa bangganya Quite up sama tim ini bisa berhasil medali emas? Speechless sih. Saat ini lebih... Gak... Ya, kita selalu ngomong kita harus juara. Kita selalu ngomong ke pemain kita adalah juara, tapi pada saat itu kejadian, wow, ini sekarang aja gue merinding masih. Jadi ini momen yang sangat luar biasa karena bukan cuma kita nggak pernah emas, tapi gimana kita ngerasain susahnya dapat emas itu. Itu yang bikin ini jadi sangat berharga gitu. Jadi untuk dapetin emas nggak cukup cuma punya pemain naturalisasi. Kita lihat Kamboja punya 4, punya 5 bahkan, tapi nggak gampang. Bukan cuma itu, kita melalui banyak tahap. Saya ditunjuk dari 2019, setelah berapa 4 tahun akhirnya baru dapat emas 1. Itu ngebuktiin semua ini nggak ada yang gampang dan itu butuh proses. Jadi fokus kita tahun ini lebih ke matengin pemain lokal. Jadi kita nggak mau cuma berharap ke pemain asing atau bukan asing lagi. Mereka itu bukan asing, mereka juga pemain Indonesia. Lokal naturalisasi. Tapi kita nggak mau hanya tim ini bergantung ke mereka. Jadi tugas kita matengin pemain lokalnya, kasih mereka pengalaman banyak main dengan tim-tim asing. Jadi ya kita bersyukur itu hasilnya terbaik. Koi top 4 tahun, nggak gampang untuk ngurusin tim nasional putri, banyak ups and downs-nya pastinya. Tapi kalau untuk Koi top sendiri, perjalanan paling berat ataupun tantangan paling berat untuk 4 tahun terakhir ini apa? Untuk bisa tetap stay sebagai manajer tim nasional putri. Kalau untuk tetap bisa stay, yaitu terima kasih ke Persasi masih percaya sama. Tapi tantangan terberat itu adalah ya
Urus manusia tuh nggak gampang. Iya. Mereka bukan robot, mereka punya masalah pribadi, mereka punya keinginan pribadi. Juga putri beda dengan cowok ya. Banyak hal-hal lain yang kita juga harus lebih sensitif, mengerti mereka. Jadi ya banyak lah, banyak di luar dari basketnya pun banyak. Kan ini 9 bulan ya kok hanya persiapannya. Dari Agustus. Sampai datang Little Shooter kemain nih ya. Dan juga Coach Ito, stay with Coach Sofi juga sekarang ini ya, selama ya. Beberapa tahun terakhir ini. Apa sih membuat Coach Ito itu percaya dengan kalau Coach Sofi ini bisa bawa tim ini sukses? Ya memang dia layak. Dan yang kita lihat kenapa dari awal kita memilih dia adalah attention to detailnya dia itu bagus. Jadi itu yang saya lihat pelatih-pelatih di Indonesia perlu belajar. Jadi ya itu yang kita juga melihat hasil kesabaran dia dengan tim ini selama ini. Dan dia pun stres pertama kali terbiasa dengan pemain-pemain Taiwan yang udah pintar gitu ya. Ini kok nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi ya kita lihat gimana semua indah pada waktunya. Dan ini 12 pemain putri yang sangat spesial banget. Kalau Koi Top sendiri paling suka dari 12 pemain ini, kenapa disuka banget sama mereka nih? What makes them so special? Buat saya, bukan cuma 12 ini, masih ada bagian dari perjalanan kita yang nggak ikut ke sini. Yeah. Buat saya mereka juga spesial. Tapi 12 ini adalah pilihan dari Coach Sofi. Jadi kita berikan semua wewenang ke dia untuk pilih pemainnya. Gitu. Jadi bukan dari kita manajemen, tapi ini dari pelatih. Ini kalian hebat banget ya, tanpa ada Liga Putri. Sekarang ini mungkin adalah pertanyaan titipan dari netizen. Apakah abis ini akan ada Liga Putri profesional? Tugas saya Liga Putri, tugas saya ngebentuk tim. Jadi saya nggak peduli omongan netizen ada Liga Putri atau enggak, karena bukan tugas saya. Itu salah besar kalau tanya ke saya, tugas saya ngebentuk tim. Dan ya saya cuma gini, jangan terus pressure berbasi tentang Liga Putri. Karena mereka sebentar lagi akan membuka rahasianya kenapa. Karena begitu rahasia itu dibuka, sebetulnya bukan salah mereka. Jadi nanti aja tunggu waktunya mereka ngebuka. Jadi tunggu aja, sabar. Yang saya sangat tahu itu bukan salah mereka. Tapi ya nanti akan kebuka lah. Masalahnya lah sebenarnya. Before I let you go, kok Lakers Denver, prediksi. Lakers in 5. Oke, okay, thank you so much, Ko, and enjoy. Thank you, congratulations once again.